pemasangan bendera tersebut ya karena ketidakmampuan mereka untuk menghadapi pandemi seperti ini. Ya kemungkinan untuk beban hidup mereka juga banyak. Untuk masalah keseharian, masalah makan, jajan anak, apalagi ditunjang tidak adanya bantuan sama sekali. Ya di sini sudah manutlah aturan pemerintah untuk masalah prokes dan segala macam. Di sini kita manut. Yang kemungkinan yang kita cari adalah solusi, solusi untuk menghadapi keseharian kebutuhan lah. Itu yang saya minta. Kalau masalah PPKM di sini kita sangat-sangat menghormati dan kebijakan tersebut kita taati. Kalau untuk wilayah Guci sendiri, kita perlu solusi dari pemerintah itu seperti apa agar kita juga sedikitlah diperhatikan di rumah kan itu harus seperti apa gitu. Tadi pemasangannya sudah seminggu nggak, Mas? Iya, itu pun bendera-nya. Pemasangan tersebut atas dasar inisiatif dari masing-masing pelaku usaha, bukan dikomandoi atau apa, enggak. Dari pemiliknya langsung. Itu langsung dari keniatan dari pemilik homestay tersebut dan warung-warung yang ada di sekitaran homestay. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.